Manajemen mengenai pendanaan salinan keputusan KPU Provinsi Maluku. Seperti yang dikatakan saudara saya Pak Jeffrey, semua nomor urut itu sama saja. Tapi bagi kami pasangan calon nomor urut 3 itu penting. Begitulah kalimat pertama calon gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa usai mendapatkan nomor urut 3. Dari hal itu, ia percaya bahwa pemilihan kepala daerah di Maluku yang damai akan tercipta berkat berbagai kesatuan sosial. Namun, Lewerisa tegaskan bahwa profesional dari penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu untuk memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menggelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Senin 23 September 2024. Pantauan TribunAmbon.com sekitar pukul 16.45 WIB, ratusan pendukung ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku memenuhi kantor KPU Maluku. Adapun, undian yang diambil oleh masing-masing pasangan, di mana Jeffrey Apoli Rahawarin Abdul Mukti Kliobas mendapat nomor urut 1. Pasangan Murad Ismail Michael Watimena mendapat nomor urut 2. Sementara nomor urut 3 didapat oleh pasangan Hendrik Lewerisa Abdullah Fanat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.